Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Do Undercover, guys. Alhamdulillah kita udah dapat lagi hasil tangkapan ya, hasil mancing ikan sidat, guys. Ini ikan sidat, guys. Kalau ikan sidat, nah bicolor ya, nggak bercorak. Kulitnya nggak bercorak, guys. Nah seperti ini nih. Nah ini, guys, ini ukurannya, ini ukuran yang 1 kiloan, guys, pas untuk dipepes. Ini dapatnya di daerah Singaparna, guys, di Ciwulan. Apanya ya? Sidat, ikan sidat. Ikan sidat. Ikan sidat. Ikan sidat. Ya, asu mau megang. Tapi jangan lama ya. Iya, sidatnya ini, ikan sidatnya tuh. Nah, gitu, guys. Kita lagi natadum. Kita ada lubang deh. Nah, gitu, guys. Pas ini ukurannya untuk dipepes, guys. Dipepes, silakan. Apabila ada yang mau order per ekor, bisa, guys. Potongannya mau dibuat berapa potong, yang 1 kilo silakan di order ke Dapur Dul ya. Ke alamat Jalan Cempaka Warna, Kota Tasikmalaya, atau ke WA atau HP 081321362310, guys. Jadi kita buatkan seperti yang sudah-sudah. Mana yang mati? 3 kiloan, guys. Mana yang mati? Pesan. Mana yang mati? Dipesan dengan per ekor, guys. Kemarin mana yang mati kilo aja? Kemarin udah dikirimin yang mati, bukan yang mati di apa? Dipencit. Dipotong atau bukan dipencit. Nah, gitu, guys. Anak kecil itu enggak takut ya. Ini enggak buas, enggak galak, guys. Awas, gigit enggak? Gigit enggak? Nah, gitu, guys. Teman, guys. Seperti itu, guys. Nah, gitu, guys. Jadi silakan kalau ada yang berminat, mau itu per bungkus atau mau per ekor, mau dibagi berapa potong, silakan aja di order. Di online bisa, di GoFood ya, Dapur Dul, atau kalau misalnya ada order yang sesuai dengan permintaan per ekor atau apapun itu, mau soto ataupun mau pepes sidat atau lubang, silakan di order ke Dapur Dul Jalan Cempaka Warna, guys, Kota Tasikmalaya, dan siap untuk keluar kota, guys. Kita paket melalui jasa Pexel, guys. Insyaallah. Nah, digigit itu, digigit sama temennya, digigit apa? Digigit ikan sidat lagi. Begitu, guys, jangan lupa channel Do Undercover-nya di subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya dipijit, guys, jangan dijilat. Wassalam.